Mobil rombongan guru taman kanak-kanak asal Cianjur yang hilang pada saat gempa 5,6 magnitudo akibat terbawa longsor tebing Palalangon di Kampung Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berhasil ditemukan tim SAR gabungan, Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Mobil Toyota Avanza bernomor polisi B2628 SKR yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan dipastikan merupakan kendaraan yang ditumpangi para korban karena pada pintu sebelah kanan ada logo sekolah Al-Azhar dan kaca belakang ada stiker One Way Al-Azhar. Seorang keluarga yang ikut dalam rombongan tersebut, Dadan Asikin, menyebutkan rombongan yang ikut dalam mobil itu diperkirakan berjumlah 8 orang. Satu di antaranya merupakan kakak kandungnya bernama Yayah Rodiah. Mobilnya tadi sudah ditemukan tim SAR. Infonya di dalam mobil ada 8 penumpang, termasuk kakak kandung saya, kata Dadan. Dadan menyebutkan, awalnya dikira bukan mobil rombongan guru TK, tapi setelah diperhatikan nomor polisi, ada logo Al-Azhar dan ditemukan ID card Al-Azhar, sehingga dipastikan itu mobil yang hilang. Karena kan keterbatasan lampu penerangan, tim pencarian memastikan akan diteruskan besok, Jumat, pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tidak apa-apa, kami mengerti memang mau maghrib, jelasnya, dikarenakan kondisi mobil baru tergali seperempatnya. Belum dipastikan apakah 8 penumpang itu masih di mobil atau sudah berpencar, saya berharap masih di dalam mobil, jadi bisa ketemu jasad semuanya, termasuk kakak saya, tandasnya.